Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak buat sambal petah. Ha. Jom kita masak sambal petah bersama dengan Nek Yah. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Ni bahan-bahan dia deh. Apa yang kita perlukan? Petah lah tu. Petah ha, kita perlukan. Lepas tu pepoh-pepoh dia ni ha, bumbu-bumbu dia ni. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, lada kering dan buah kerah. Buah kerah ni tujuan dia untuk melembutkan sambal kita lah. Sebab buah kerah ni kan dia lemak ha, sedap lah sikit kalau kita buah kerah. Okey. Lepas tu kita gunakan ikan bilis. Ikan bilis ni kena ada lah. Wajib ada lah ikan bilis. Lepas tu kita guna udang lah. Udang ni kalau nak bubuh, kalau tak bubuh tak apalah. Okey, kalau ikan bilis saja pun ada hidup. Tapi betul lah nak ada udang lah seperti ni, nak ya gunakan lah. Okey. Lepas tu kita ubah tomato. Tomato ni tujuan dia untuk nampak comel sikit lah. Sambal kita tu biar berlengah-lengah gitu. Haa, buah tomato. Sebelah nak ambil tomato besar tu sebelah. Okey. Lepas tu, apa? Ni. Lada. Lada kecil ni nak beluh ni. Haa, nak beluh ni. Nak beluh. Kecil. Ya, belum. Suka hatilah. Kalau suka pedas pun banyak. Suka kalau tak suka pedas pun sikit. Tapi ni memang pedas lah ni. Lada apa? Orang tu panggil lada jarum. Lada kecil. Ha, cili api. Cili api orang luar panggil ni. Haa, gini. Ya, belum dulu. Okey. Sekarang kita masuk. Okey, sekarang kita masuk eh. Kita buka api tu. Tepung minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Lepas tu ni bawang dia. Bawang Naya tumbuk bawang semua tadi. Bawang dia tu Naya tumbuk. Minyak panas tu kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sampai dia garing. Itu kita bubuh ni. Jadi apa? Lada yang kita blend tu lah. Kita tumis dia betul-betul garing. Oh, teh tu pun nak buat dia. Kita pun belacang sikit. Belacang yang dibakar.
Bosnya. Oh, kecuk macam gayu dia hang ni. Dia tutup gayu ni, kita bubuh tomato kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tomato kita buatkan bilik. Lepas tu kita bubuh air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bubuh air sikit ya. Kasur ni dah awak tidur dah bising ya. Tengok lah dah. Bed up dah begitu nak kan. Lepas tu kita bubuh dah garang, gula apa semua ni kita bubuh. Ya, kita rasa ikan diri kita tu lembut dah. Masuk dah. Kita pun berhudang. Bismillahirrahmanirrahim. Berhudang, kita bubuh cili yang kita belum tadi. Ya, ya. Nenek dah buat video. Sekejap. Siti Hajar tu kalau buat video memang dia ganggu kamu. Lepas sekali kita buat petai. Ya sayang, sabar, sabar. Sekejap. Ya. Sabar-sabar kejap je. Sekarang
Dah masuk dah tu. Kan nak tutup api. Oh, sahabat-sahabat. Ni sambal petah kita ni. Sambal petah kita ni dah siap dah ni. Sedap macam mana? Sebenarnya petah ni bagi penggemar petah lah. Buat apa-apa pun memang sedap belaka pada Nek Yah dah. Rebus cicah budu, cicah sambal belacan pun memang sedap. Bola sayur, bola benda, maknanya boleh pelbagaikan lah bagi orang yang penggemar petah. Bagi orang tak suka petah, tak suka. Cucu Nek Yah separuh suka, separuh tak suka. Ada orang tak suka, ada orang suka. Tapi ramah orang tak suka lah. Tapi kalau anak, ramah orang suka. Nek Yah suka petah. Okey. Nek Yah doa lah. Ada kekurangan sana sini video Nek Yah ni. Tersilap kata, terkasar bahasa. Nek Yah minta maaf sebesar-besarnya. Tu. Lepas tu Nek Yah nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang sokong Nek Yah dari dulu sampai sekarang. Subscriber lama, subscriber baru. Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Nek Yah tak boleh ucap dengan kata-kata. Nek Yah kabur kat. Hanya Nek Yah. Nek Yah mampu berdoa, semoga anda semua berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Amin. Lepas tu, kita jumpa di lain video deh. Okey, jangan lupalah tengok video Nek Yah seterusnya. Gitu. Kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.